Jadi daripada jumlah itu sejumlah 338 saman telah kita keluarkan. Dan selain pada jumlah saman itu, atas berbagai kesalahan juga, selain pada saman itu, kita juga telah buat tangkapan satu kes kecurian motosikal yang berlaku 36, kita telah kesan pada malam ini, motosikal curi. Yang keduanya, kita ada dua buah motosikal yang telah diubah suai nombor pendaftarannya, yang kita syaki telah dipalsukan lah nombor pendaftarannya, sorry, bukan saja diubah suai tapi juga dipalsukan lah. Yang ketiganya, kita juga ada empat penunggang motosikal yang positif dadah. Kemudian kita ada lagi satu penunggang motosikal yang kita bawa balik untuk ujian alkohol kerana kita syaki menunggang di bawah pengaruh alkohol. Jadi mesej kita sangat jelas, iaitu JSPT KL tidak pernah sunyi daripada menjalankan penguasaan, dan kita akan teruskan usaha, kita akan gembleng tenaga kita ke arah menjamin keadaan jalan raya yang lebih selamat di Kuala Lumpur.